Mungkin tidak sesat orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Makannya kalau dapat seperti Nabi dan para sahabat. Sampai kata Sufyan Ats-Tsauri, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah fa'al." Andainya kamu sanggup tidak menggaruk kepala kecuali pakai sunnah, nah cari sunnahnya. Nah coba bayangkan. Nah yang seperti ini mungkin tersesat. Nah, mulai ragu lagi. Yang seperti ini mungkin tersesat? Enggak. Nah kalau ada yang mengatakan itu aliran sesat, itu sama dengan fitnah orang jahiliyah dulu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Inti dakwah para nabi adalah mengajak kepada tauhid, mengajak kepada la ilaha illallah. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah lapangkan, Allah ingin dapat hidayah dia, Allah lapangkan hatinya menerima Islam. Lapang hatinya dengan ayat, dengan hadis, lapang hatinya. Kalau yang tidak, manyang hatinya. Ya. Hadis-hadis, dalil-dalil katanya. Manyang dia dengarnya. Padahal orang-orang kaum muslimin, kalau kita benar sayang ke Nabi, cinta ke Nabi, ya, antum pernah jatuh cinta kan? Ketika mendengar suaranya, gimana rasanya? Bak buluh perindu, indah dan merdu, betul kan? Padahal kalau ditengok-tengok betul, macam buluh pecah. Tapi masya Allah, dianggap suaranya serak-serak basah katanya. Padahal serak-serak kering. Kenapa? Cinta. Lalu dibacakan kepada antum hadis-hadis Nabi, lalu bilang antum hadis-hadis, sunnah-sunnah. Subhanallah. Yang antum katakan itu sunnahnya siapa? Ya kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang antum sering menyanyikan lagu cinta kepadanya. Karena memang lagu itu selalu dusta. Makanya kalau orang banyak duto di kampung nih, nah orang kan bilang acu tuh pandai belagu. Iya. Abang tuh pandai belagu. Karena lagu selalu bohong. Jadi kalau orang cinta kepada Allah, cinta ke Nabi pakai lagu, saya enggak percaya. Antum silakan aja percaya, saya enggak. Saya sudah paham betul, orang yang paling banyak gagal dalam cinta adalah para iya, para pelagu. Nah, jarang jujurnya kadang. Allah musta'an ya. Ya, karena cintanya hanya di lagu. Tapi kalau cinta dengan lagu diiringi dengan hati yang benar, itu baru. Makanya itu nanti lagu sama istri tidak apa-apa, tapi jangan lagu sama istri orang. Jelas? Ya, lenda. Ini lagu depan istri tapi mata kemana? Kau muslimin muslimat dirahmati Allah. Mereka-mereka ini yang tak ada kepentingan kejahiliaan, cepat masuknya. Bersyahadatlah Abu Bakar, kemudian bersyahadatlah Khadijah, bersyahadat pula Utsman, Abdurrahman ibn Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abu Ubaidah bin Jarrah. Orang-orang yang memang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah mudahkan hati menerima Islam. Nah, mereka lah yang disebut dengan as-salaf as-salih. Baik mereka yang awal-awal lagi memulai masuk Islam bersama Nabi, ataupun mereka yang setelahnya masuk Islam dan baik Islamnya sampai mati. Mereka ini yang disebut dengan as-salafus salih. Nah, orang yang mencintai mereka kadang-kadang menisbatkan diri kepadanya dengan as-salafi, yaitu orang yang mengikuti dan mencintai as-salaf, yaitu Nabi dan para sahabat. Itulah yang as-salafi itu. Di zaman ini, gelar ini di satu sisi ada yang gerah mendengarnya, tapi ada pula yang gerah itu mendakwai dia yang benar-benar salaf. Ada juga. Awalnya dia gerah mendengarnya, tiba-tiba sudah mengaku paling salafi gitu. Dan yang lain talafi. Enggak tahu kenapa berbolak-balik begini, saya enggak tahu.
Awal-awalnya tidak suka. Tapi karena banyak yang suka, akhirnya suka lagi. Tapi dengan cara membolak-balik fakta. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi asalnya gelar ini bagus. Karena nisbat kepada generasi pertama. Di saat orang sedang berusaha menghancurkan dakwah, mereka lah yang ikut membela dakwah tersebut. Yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah intisabun syarif. Dan harus diiringi dengan bukti nyata. Bukan hanya sekedar cerita pemanis kata. Atau kata pemanis cerita. Tapi buktikan bahwa as-salaf itu bukan hanya di akidahnya. Tapi juga dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dan tak kalah pentingnya, bahkan utama sekali, akhlak dan adabnya. Berbuat di masyarakat dengan cara yang benar, tak ada halangannya. Karena jangankan dengan sesama muslim yang tak sepaham dengan kita, dengan orang non muslim pun kita boleh berbuat baik. Kan begitu? Baca surah Al-Mumtahanah ayat 8. La yanhaakumullahu anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa taqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu, dan hendaklah kalian berbuat adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Ini dengan orang kafir. Bagaimana dengan sesama muslim? Ini kita kadang-kadang sebagian karena semangat tapi ilmu kurang, haji ngaji hari ini, besok tidak nyapa orang. Tentu orang bilang, kalau rusak kaji namanya, rusak kaji. Awalnya masya Allah pak, assalamualaikum ma, assalamualaikum bu. Nah, besok setelah ngaji sehari memalingkan muka dari orang. Nah, ini bahaya. Ini kesalahan fatal yang terjadi di sebagian kita yang mengaji. Akhirnya orang antipati. Nabi masih tersenyum tidak setelah berdakwah? Nabi setelah berdakwah itu masih tersenyum tidak? Bukan senyum lagi, mendoakan keselamatan untuk orang itu. Ketika Makkah sepeninggal Khadijah, wafatnya Abu Talib, Nabi tidak ada peluang untuk berdakwah di Makkah, pergi ke Taib. Sampai di Taib diusir pula, dikejar-kejar, dilempari dengan batu, sampai berdarah kakinya. Tiba-tiba turun Jibril, turun malaikat gunung, ya Muhammad, hadza malakul jibal. Ini malaikat gunung, bukan pemegang kunci gunung. Itu tidak pemegang kunci gunung, bohong-bohong itu. Ya, ini betul-betul malaikat yang mengatur gunung. Apa katanya? Ya Muhammad, law syi'ta utbiqa alihimul akhsabain. Kalau kau mau Muhammad, saya pertautkan dua gunung besar di Makkah ini kepada mereka. Kalau ditautkan dua gunung Makkah itu, orang Quraisy tinggal di mana? Hah? Tinggal di bawah? Di bawah gunung. Masih hidup atau enggak? Habis semua. Nabi kita alaihi salatu wassalam sayangnya kepada umat manusia tidak berbatas. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Ya Allah, kalau engkau tidak murka, saya tak peduli atas penderitaan ini. Saya masih berharap Allah masih keluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka orang-orang yang hanya beribadah kepada Allah tabaraka. Ini semangat harus ada pada kita. Kita dapat hidayah, orang lain mudah-mudahan dapat seperti kita. Jangan menjadi penghambat datangnya hidayah. Ini berkaitan dengan as-salaf, yaitu orang-orang yang pertama-tama masuk Islam dan mengikuti Nabi sampai akhir hayatnya dalam keadaan Islam. Mereka ini yang disebut dengan as-salafus salih. Nah, orang yang mencintai mereka kadang-kadang menisbatkan diri kepadanya dengan as-salafi, yaitu orang yang mengikuti dan mencintai as-salaf, yaitu Nabi dan para
sahabat. Itulah yang as-salafi itu. Mungkin tidak sesat orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat. Makannya kalau dapat seperti Nabi dan para sahabat. Sampai kata Sufyan al-Thawri, "Law istata'ta alla tahukka ra'saka illa bisunnah fa'fal." Andainya kamu sanggup tidak menggaruk kepala kecuali pakai sunnah, nah cari sunnahnya. Nah coba bayangkan. Nah yang seperti ini mungkin tersesat. Nah, mulai ragu lagi. Yang seperti ini mungkin tersesat. Nah. Nah kalau ada yang mengatakan itu aliran sesat, itu sama dengan fitnah orang jahiliyah dulu kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Itu fitnah orang jahiliyah dulu seperti itu. Nabi dibilang pembohong, Nabi tidak bohong. Nabi tak sesat, dibilangnya sesat. Sekarang orang yang nak ikut Nabi dari langkah demi langkah, ya, detik demi detik waktu, zikirnya ingin seperti Nabi, doanya ingin seperti Nabi, mungkin sesat. Tapi kok banyak yang bilang? Kenapa banyak yang bilang? Ikut cara-cara, ikut cara-cara jahiliyah dulu. Tukang fitnah, tukang fitnah. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, berdakwah ini kaum muslimin tak akan berhasil dengan fitnah. Walaupun bisa menghimpun massa sebanyak-banyaknya seperti yang dilakukan oleh orang Quraisy, membendung dakwah Nabi sampai 10.000 pasukan tidak menghancurkan Madinah di perang Ahzab, tetapi semuanya hancur berantakan karena pertolongan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tetapi orang-orang yang Islam yang sesungguhnya itu, mereka yang mengikut Nabi alaihissalatu wassalam di saat susah dan sulit, apalagi di waktu senang dan gembira, mereka ketika Allah beri kemenangan bukan untuk menjatuhkan yang lain. Lihat ketika Nabi kembali ke Makkah pada tahun ke-8. 8 tahun baru, Pak. Kalau pernah orang berbuat buruk pada kita 8 tahun diusirnya kita di kampung nih, tiba-tiba habis jadi wali desa kita di sini. Lupa itu yang 8 tahun tuh. Saya ulang kembali. Kalau sempat saya diusir dari kampung Tono ini 8 tahun yang lalu, pas pilihan wali desa serentak kemarin, saya jadi wali desa. Lupa enggak saya siapa yang usir-usir kemarin? Lupa enggak? Enggak akan lupa. 8 tahun cuma. Tahu saya. Hidung-hidungnya tahu saya itu. Bau mulutnya saya tahu. 6. Yang berorasi dekat Ka'bah dulu, yang mengatakan Muhammad sesat, Muhammad merusak, Muhammad pengacau umat dan sebagainya. Tahu itu. Tetapi apakah Nabi? Setelah Nabi Fathu Makkah, Nabi melakukan dendamnya? Tidak ada dendam dalam Islam. Dakwah ini tidak ada dendam di dalamnya. Walaupun antum difitnah, hak yang seharusnya antum dapat tak didapat, dihalangi untuk suatu hal yang seharusnya antum dapat dihalangi, setelah antum jadi, jangan lakukan hal yang sama. Karena itu tidak mengikuti sunnah Nabi SAW. Setelah antum jadi wali desa, jangan cari yang mengusir itu. 6. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, boleh dicari, tapi diberi dia jabatan dan digaji. Jelas? Ini berat. Hanya bisa Nabi dan mengikuti Nabi SAW. Gitulah. Apa yang dilakukan Nabi SAW? Dikumpulkan orang-orang musyrikin, belum masuk Islam mereka, kan masih musyrik. Dikumpulkan orang-orang musyrikin Makkah waktu itu semuanya, lalu Nabi mulai berkhutbah. Alhamdulillah, ya, dia memuji Allah SWT dengan puji-pujian. Setelah itu dia bertanya, "Ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ Menurut kalian, apa yang akan saya lakukan pada kalian sekarang? Kan masing-masing kecamuk pikirannya, ingat perang Uhud, ingat perang Ahzab, ingat perang ini, lihat kan? Belum lagi makar yang diatur bersama pemerintah orang-orang asing dan sebagainya untuk menjatuhkan Nabi dan menghancurkan Madinah. Teringat mereka itu. Tapi di saat itu mereka juga ingat
bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam asalnya orang baik, orang mulia. Sekarang baru datang yang sejujur-jujurnya. Apa kata mereka? Akhun karim. Ibnu akhin karim. Kamu ni Muhammad sudah terkenal saudara yang mulia. Anak saudara yang mulia. Artinya dari keturunan-keturunan yang terkenal mulia. Tentu tindakannya pasti tindakan yang mulia. Apa yang dilakukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam? Izhabu fa antumut tulaqa. Sekarang kalian bebas semuanya. Tidak ada kata Nabi, siapa yang masuk Islam? Aman, tak masuk Islam? Tidak. Izhabu fa antumut tulaqa. Inilah indahnya Islam yang digambarkan atau yang diajarkan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan inilah diikuti oleh para mujahid-mujahid kaum muslimin di seluruh dunia sepanjang sejarah. Mereka bukan haus darah, tetapi tujuan dari jihad mereka adalah menjaga jangan sampai tertumpah darah. Makanya orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi, mengikuti as-salafus salih, mereka takkan pernah melakukan provokasi, apalagi persekusi. Tapi nasihat dan menasihati adalah kewajiban. Menjelaskan yang salah itu salah adalah wajib. Menunjukkan jalan yang benar itu amanah. Sebab kalau tak ditunjukkan nanti dikekang dengan api neraka mulut kita. Ayyuma rajulin atahu Allahu ilman fakatamahu aljamahu Allahu yaumil qiyamati bilijami minnar. Orang yang Allah beri ilmu kepadanya lalu dia sembunyikan, maka dikekang mulutnya nanti dengan api neraka pada hari kiamat. Tetapi menunjukkan yang hak itu hak tidak merendahkan. Menunjukkan yang benar, itu meninggikan. Menunjukkan yang salah, itu mengingatkan. Cuman memang tidak semua orang mau diingatkan. Tidak semua orang mau menerima pembenaran. Oleh sebab itu, disitulah Allah berwasiat kepada para da'i, وَتَوَاصَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْ بِالصَّبْرِ. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Nah, kalau ada yang fitnah dakwah kepada as-salaf, dakwah kepada as-sunnah dengan fitnah-fitnah yang tidak beralasan, hanya provokasi semata, hati-hati dengan gerakan itu. Mereka berbahaya, haus darah, merubah-rubah agama. Itu adalah cara-cara jahiliyah dulu memprovokasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena kita ngaji ini siap dikatakan, tapi dengan dalil yang sahih dan benar pemahamannya. Ya, kita ingin beragama seperti Nabi dan para sahabatnya. Oh, bahaya tuh. Di mana bahayanya? Di mana bahayanya? Karena yang bilang bahaya tuh kalau ikut sunnah aja semuanya bahaya. Di mana bahayanya? Hah? Kalau yang eselon 2 jadi eselon 4 setelah itu, enggak juga. Enggak ada bahayanya. Alhamdulillah orang-orang yang dulu Abu Jahal mengira ikut Nabi bahaya, ya kan? Ya kan? Nah, Umar ikut Nabi mengira tak bahaya. Yang benar apa? Bahaya begini atau tak bahaya? Saya ulang kembali. Menurut Abu Jahal ikut Nabi itu berbahaya, menjatuhkan martabatnya. Betul? Taib. Umar ikut Nabi karena dia yakin tak menjatuhkan. Nah, yang benar Abu Jahal atau Umar? Umar. Abu Jahal justru karena tidak ikut lah jatuh. Umar karena ikut naik. Sehingga menjadi orang nomor 2 terutama setelah Nabi alaihi salatu wassalam. Pasti Rasulullah, Abu Bakar, wa Umar. Rasulullah, Abu Bakar, wa Umar. Jelas? Jadi banyak orang kalau ikut nanti ngaji deh, bahayanya. Tapi apa yang bahaya saya tidak tahu. Tapi dulu apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Ya, apa yang kau rasakan, ku rasakan juga. Di awal-awal dakwah ini, mengikuti as-salafus salih, menghidupkan sunnah Nabi itu berat memang. Tapi ternyata setelah masuk ke jalan yang terang benderang tersebut, terasa nikmat.
Ya, kadang-kadang teriakan-teriakan orang di kiri kanan seolah-olah supporter pula kadang. Menjadi supporter semakin semangat. Ya, semakin banyak orang nyorakin semakin semangat kita berjalan. Nah, apa sebab? Karena terang benderang. Terang benderang. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka tidak sedikit orang-orang yang memusuhi atau dalam bahasa lain yang tidak setuju dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah seperti zaman Nabi ini, memprovokasi dengan istilah-istilah Salafi, Wahabi dan sebagainya, lalu dilekatkanlah ya tuduhan-tuduhan seperti yang siapa yang berakidah seperti mereka lahir zombie-zombie. Ini macam tak pernah nengok TV aja tentu. Ada TV sih kau nyemak. Ada TV. Ile nampak orang pergi hajinya? Nampak? Kira-kira orang pergi haji itu ketakutan atau dalam keadaan gembira? Berarti ada zombie di sana? Ada hantu sana? Tidak. Jadi mungkin yang mengatakan zombie itu yang mungkin jadi zombie barangkali. Tidak ada. Tanyalah. Coba yang sudah pernah haji atau umroh tunjuk tangan. Tidak, saya tidak minta oleh-oleh yang salah paham. Ah, yang pernah haji dan umrah. Oh, non ado leh. Oh, tawadu ayalah tawadu. Naam. Rata semuanya atau hampir semuanya ingin balik lagi atau tak mau balik lagi? Ingin balik lagi apa enggak? Enggak takut sama Wahabi? Enggak takut sama Wahabi? Hah? Banyak hantu sana. Justru orang lebih bersyukur dengan beradanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi di bawah pemerintahan orang yang mereka sebut Wahabi. Padahal istilah ini tidak dikenal di sana kecuali dari orang-orang Syiah pada asalnya. Jadi yang membusuk-busukkan ini adalah dari Syiah, orang-orang Iran dihembus-hembuskannya lalu ditangkap oleh sebagian dai kita yang menyimpan kebencian kepada dakwah ini. Wallahu musta'an. Jadi anggap aja seperti gaya jahiliyah dulu memprovokasi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita jelas kembali pada Al-Qur'an dan sunnah mengikuti as-salaf as-salih. Kalau buktikan bahwa itu salah bukan tabah salah, ya kita balik aja, tidak ada masalah. Siap disalahkan. Makanya kita tidak pernah mengatakan tidak boleh nyalah-nyalahkan, tidak. Salahkan aja. Salahkan aja. Antum ada berapa catatan salah yang antum catat sekarang? Salahkan aja, tidak masalah. Tapi jangan sembarang menyalahkan. Ya, karena memang harus yang salah itu harus dibilang salah, yang benar harus dibilang benar. Karena tidak ada manusia berdakwah walaupun ngaku tidak menyalahkan kecuali juga menyalahkan juga. Buktinya benci pada memfitnah dakwah ini dengan Salafi Wahabi. Nah, ini kemana-mana sampai kampung ini sampai juga ya? Ke kampung sampai. Berarti para bola masuk sini nih. Hah? Berarti tonton lihat saja televisi itu. Tengok orang haji dan umroh kan 40 hari itu kan? 40 hari itu. Anda percaya nanti wawancara yang pergi haji itu banyak nampak zombie sana mak ya. Banyak nampak hantu sana. Orang sana kejam-kejam enggak? Setiap yang datang dihunuskan pedang kepadanya. Kamu kalau enggak Wahabi pulang. Ada begitu? Enggak ada. Berarti antum memfitnah. Memfitnah. Dan fitnah itu lebih dahsyat kata orang. Tapi sebenarnya maknanya adalah syirik di situ. Ya, lebih dahsyat pembunuhan. Fitnah itu dusta. Dusta itu dosa besar. Ya, dusta itu dosa besar. Cuman banyak orang yang suka pada orang yang berdusta gitu. Karena apa? Kepentingannya terbelah. Kita bukan kepentingan. Dakwah ini demi menegakkan apa yang ditegakkan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam sesempurna yang kita bisa. Tanpa kesalahan tidak mungkin juga. Tanpa salah tidak mungkin. Jelas? Tidak mungkin. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa kita menjadikan pencerahan bagi kita. Maka berdakwahlah dengan ilmu, beramallah dengan ilmu, berakidahlah dengan ilmu. Oleh sebab itu masjid ini tak boleh kosong dari majlis ilmu.